Welcome back to the class everybody. Today we are going to talk about report text. Well, in this occasion we are going to talk about definition, generic structure, purpose, language feature. What is report text? A text in English that explain the details of an object factually. Teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan detail suatu objek secara faktual. Detail di sini meliputi penjabaran objek, baik fisik maupun non-fisik dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut. Seringkali report text disamakan dengan descriptive text. Namun sebenarnya kedua teks ini berbeda. Report text termasuk ke dalam deskriptif yang memiliki fungsi untuk menggambarkan sesuatu yang baik benda, makhluk hidup ataupun fenomena alam secara umum atau faktual imia. Sedangkan deskriptif text menjelaskan fenomena yang lebih khusus. Generic structure of report text are general classifications. Pada bagian ini berisi pernyataan umum yang menjelaskan keterangan objek dari teks report ini. The second is description. Yaitu memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi baik bagian-bagiannya, sifatnya, kebiasaan ataupun tingkah lakunya. Pada intinya bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. What is the purpose of report text to give information to the reader, generally or factually, yaitu menyampaikan informasi kepada pembaca secara umum dan secara faktual, atau apa adanya. Language feature of report text uh, menggunakan simple present tense, sedangkan ciri-ciri umumnya berisi fakta-fakta ilmiah, judul teks terlihat lebih umum. Alright, my students, to know more about this report text, uh, you can get on your buku paket on page 226 until 249. Read them all before doing your tasks. ướt là